kebun saya, kebun sendiri di Ulu Makau, 15 hektar. Sawit ini baru mulai dalam pada 5 tahun hingga 7 tahun. Sawit ini undan. Dulu saya memang tidak kuasati sudah. Saya siram garam, saya putung daun, sebab ada kawan cakap sama saya yang pakal, kawan-kawan di istri mau diputung itu daun sampai saya kasih putak. Akhirnya tidak ada perubahan juga. Buah itu selalu tidak berjaya buah. Jadi bila bulan 5, tanggal 15, masa itu pun saya ada, I was informed also my applicant Sebarudin, that I have to some testimony in my farm. So when I was informed applicant Sebarudin, I told I can wait from 2 months until 3 months, because why? The explanations of Edipang, it was confirmed within 3 months, impact within 6. So ini hari saya nampak, sawit saya ini pundan. Dulu saya sudah bincang sama siapa punya anak, ini mau tumbanglah kita rugi. Dia bilang, bapak, kita tumbanglah tuka. Tapi aku bilang, tunggu dulu, sayang kita tumbang. Sawit ini hidup sudah, tapi kita tengok. Kita apply dulu, bayubu, still kita testimoni sendiri, jangan kita dengar yang orang cakap itu ini, tapi kita kena buat sendiri. Saya siram, betul-betul siram dari atas tu, siram kasih kau-kau, kasih betul-betul basah. Lepas tu dalam 15 minit saya siram, lagi 15 minit saya tambah siram masa tu. Jadi saya hari ini nampak ini sawit memang gembira lah saya. Memang masa buah basah, memang boleh tahan lah baja bayu busti. Sebab tidak adalah yang boleh baja lain. Pundan jadi laki. Banyak orang cakap pundan penyakit ini memang istid. Tidak ada obatnya, terus orang putung buang. Tapi ada rahasianya ini hari. Rahasianya di Kiling Bayu Bostil. Sebab saya boleh sakap yang betul, saya ada buat sudah. Testimoni ini jadi begini. Pundan jadi sudah sawit yang betul, yang nol makunya. Jadi saya gembira lah, Baja Bayu Bostil ini yang dikandungi oleh 25 bakteria. Ini ada berapa buah? 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9. Tengok, bayangkan sawit ini. Bagi ini kecil-kecilnya. Ada 9 buah. Yang masak satu. Tengok, masak satu. Masak sudah ini. Boleh sudah ini tuai. Tapi dia dulu kita tuai. Tak payah dulu tuai lah. Kita kasih tengok dulu untuk testimoni kita. Dia dulu. Cuma kita siram balik bayu bostil supaya sawit ini kita nampak lebih lagi bagus. Daun-daunnya pun ada perubahan menghijau daripada lain. Menghijau. Tapi tengok dia punya daun. Memang bau daun adalah bagus dia punya baja. Baja, memang ada baja. Lain sebab dulu ada pakai dari pelga. Kalau kau mau tengok kebun sendiri, ini suruh saya kestokok ambil daun. Daun kasih gosok-gosok bahu. Kalau bahunya memang bahu menghijau-hijauan, itu memang baja suku. Dan buat. So, alhamdulillah, terima kasih kepada applicant saya. Applicant saya, Sekarudin, applicant saya, Miskum, applicant saya, Alsil, yang mendidik saya dalam grup testimoni ini dan dikiling apa diorang advice saya tentang bayu bostil ini. Memang sangat-sangat saya paham pula bayu bostil ini. Kalau kawasan Datuk Tunggu saya ingat tidak ada yang
kabilang panyo nila. Buat siram, wala ba yung bestil. Siya muli sa katsikit, sayala. Sayala yang palta ng kaluwal bisimun. Dan reality niya, inilah, buto-buto, kita boleh tampil niya. Memang bayu bestil, boleh tahan ba. Tidak ada baja yang kita boleh pasain daripada baja kita baga bayu bestil. Sebab, undang sawi, itu normal. Jadi sudah laki punya. Tapi walaupun kalau kita siram, satu kali saja, impactnya saya ingat tidak adalah. Kita mau karena masa ke masa mau siram. Dua kali atau tiga kali. Mau jaga, betul-betul mau jaga, betul-betul baru bajaya. Baru bajaya. Siram daripada tanah, ini kasih bersih pupuk ini, cuci, lepas cuci, itu rumput-rumput kasih buang semua, lepas. Siram dari tanah, kasih basah dia. Lepas itu siram dari atas sampai atas ini yang daun-daun yang muda, kasih basah dia. Kasih basah. Siram dua kali, jangan siram satu kali. Sebab dalam pengalaman saya ini siram dua kali. Jadi siram dua kali ada impactnya. Ini memang berjayalah. Berjayalah. Kalau kita siram satu kali mungkin tak cukup. Kadang-kadang itu sistem ini ada orang cakap ada kesan. Mau kena ikut prosedur, mau siram dua kali. Sebab inilah yang betul-betul yang saya testimoni sawit ini kundang. Dalam kebun saya ini banyak yang kundang sawit, banyak yang kundang. So ini saya organize kasih siram. Karena pun ada kundang, sini satu ada kundang, ini pun ada kundang, ini pun kundang. Tapi ini saya belum lagi. Belum lagi siram. Ini satu pundai. Berdekatan dengan ini. Ini saya belum siram. Insya Allah, kalau ada masa memang saya siar juga dalam video live saya, dalam testimoni saya, ini pundai. Dulu sawit di sebelah itu begini juga. Begini juga. Betulnya sampai saya fit up sudah mau pira. Saya hampir sudah panggil kumbang. Nah ini sawit kundang. Sawit kundang inilah begini. Sawit kundang. Jadi yang sawit di sablato itu. Yang itu. Dulu begini. Jadi sablato ini saya belum lagi siram. Nah ini kundang. 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 So sekarang kita boleh kampin kundang jadi lagi sudah. Mau kena konsult Abang Sim. Abang Sim adalah pakabun yang kecil Manaliti. Manaliti impact bayu booster ini. Saya banyak memang testimoni-testimoni saya sudah anda jadi kawan-kawan supaya kawan-kawan ikut. So tolong ini pundan. Pundan. Tengok banyak. Tidak ada hasil. Ini pun pundan. Sabda itu begini juga lah. Begini juga. Bundan. So ini tidak ada hasil, merugikan masa kita. Dan merugi pus. So ini apa obatnya? Bundan jadi lagi bayu bustil. Kasih siram bayu bustil. Tidak ada obat lain. Assalamualaikum. Terima kasih.